Ya baik, selamat pagi Tribuners. Ya pagi ini tim BPBD Kota Blitar melakukan penanganan pohon tumbang di Jalan Bali, Kota Blitar. Ya ini tadi pagi pohon tepi jalan ini tumbang dan melintang ke jalan, akhirnya membuat arus lalu lintas di Jalan Bali sempat dialihkan. Nah ini sudah dilakukan pembersihan untuk ranting maupun daun pohon, tapi untuk batang ini belum berani membersihkan karena ada menimpa kabel listrik. Jadi nunggu dari PLN untuk nanti pembersihannya. Ya ini dari DLH juga ada di lokasi, terus dari Polres Blitar Kota juga membantu mengatur lalu lintas. Ya ini malam juga, ini hari tadi juga terjadi pohon tumbang di beberapa wilayah di Kota Blitar, yaitu di Jalan Diponegoro atau dekat Kebon Rojo dan di Jalan Tanjung. Jadi memang kemarin semalam itu hingga tadi pagi itu cuaca di Kota Blitar hujan. Dan informasinya ada beberapa genangan atau banjir juga di daerah Kelampok, sempat air masuk ke rumah. Nah, ini sementara tim melakukan penanganan di Jalan Bali. Nah, ini cuaca masih gerimis juga di lokasi. Subuh ya tadi dini, subuh ya. Sementara itu laporan saya dari Kota Blitar, selamat pagi.